Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puma Lesmana. Nah oke kawan-kawan, jadi di video kali ini kita bakalan bahas bug lagi yang ada di Garena Free Fire ini ya kawan-kawan. Dan oke, jadi bug kali ini tuh ada di mode medok ya kawan-kawan. Oke siap. Dan btw di sini kita ada musuh guys. Nah itu dia, oke langsung aja kita samperin, kita bunuh dia, kita bokong. Kita adalah pembokong yang hakiki. Woi, dia lagi perang. Sampah aja, tembak yang ini dulu. Lagi-lagi. Mantap jiwa. Nih kau mati, kau kena drum. Anjay, belum mati. Woi, mantap jiwa. Sepas jarak jauh anjay. Kita ketawain dulu guys. Oke, kita ketawa dulu. Hahaha. Emosi gak lu anjir, langsung keluar mereka. Dan oke, jadi kita bakalan bahas bugnya tuh di mode medok ya kawan-kawan. Oke, karena saya jarang ketemu medok di ranked, jadi ini kita bermain klasik ya kawan-kawan. Oke, mantap sekali. Dan btw ini gamenya crash ya kawan-kawan, game yang pertama ini atau bermasalah, jadi nggak kerekam sampai habis. Saya kecewa banget ya. Dan oke, jadi kita langsung saja main game kedua. Saya tadi itu main game pertama itu udah berhasil bugnya, tapi malah nggak kerekam gitu kan. Pas saya udah selesai rekam loh, kok close gitu. Oke, lupakan ya kawan-kawan, kita lanjut aja. Nah jadi di game kedua ini kita turun di Brasilia ya kawan-kawan. Oke, di Marsi, di map medok. Dan di sini kita looting-looting dulu. Saya mencari senjata jarak dekat, tapi tidak ada kayaknya. Oke, kita cari lagi. Nah dan saya lupa memberitahu kalian ya kawan-kawan, untuk bugnya ini sendiri yaitu kita membutuhkan satu buah es kepal ya kawan-kawan. Enggak satu buah juga ya, ya intinya harus lebih dari satu ya buat cadangan gitu. Siapa tahu gagal yang pertama, kalian bisa pakai yang kedua. Oke. Nah, kita dapat spas. Woi, apa ini? Matilah kau. Woi, anjay sakit juga ini. Pakai Adam lagi bot anjir. Anjay bot apa bukan, entahlah ya, tapi dia nonton tadi langsung keluar dia. Enggak jadi ngemotin dong. Baru aja mau ngemotin, dia udah keluar. Oke, kita langsung aja. Nah, tuh ada musuh ya di situ. Kita langsung bunuh musuhnya. Kita berantas dulu semua musuh yang terlihat ya kawan-kawan, yang merasa mengganggu kita. Nah, ini dia. Matilah kau, headshot. Anjay, nggak kena. Anjay. Kabur, jangan kabur kau. Maju, 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 maju. Wah, anjir, plonter ya. Lempar granat namanya. Woi, plonternya. Ya, nggak kena, goblok. Rasakan ini. Woi, kampret. Ada yang bokong. Mati tuh coba. Ketawain guys. Masa di granat aja mati, goblok. Oke, di sana tadi ada musuh ya, di rumah yang mana itu? Eh, coba kita cek. Di rumah yang mana dia? Apakah dia ke sini? Saya juga tidak tahu ya kan. Oke, kita loot dulu yang di atas. Oke. Oh, ini shotgun nih. Enggak lah, kita ambil magazine aja. Oke, kita loot yang di atas dan kita samperin aja musuh yang dari sini tadi ya kan. Di manakah dia? Oh, ini nih ada suaranya nih. Kayaknya sih di atas ini ya, di atas rumah ini nih. Oke. Kita lempar granat. Oke, ini ada granat satu biji saja. Matilah kau. Waduh, ada suara lompatan tuh, mana dia? Woi, itu tuh. Wah, siap-siap, matilah kau. Duh, mana anjay? Woi, itu dia. Woi, matilah kau. Wisit. Lagi-lagi. Mantap jiwa. Ketawain, guys. Hahaha. Woi. Anjay, mati cuk. Karma anjay. Baru gayain orang yang mati malah kena karma, langsung di headshot. Aduh sial banget. Dan oke, ini adalah game keberapa entah saya lupa ya. Ini intinya masih di mode medok di Brasilia ya kawan-kawan. Dan saya masih turun di tempat yang sama, tapi kali ini saya udah mendapatkan senjata M60 dan shotgun panjang. Siap. Oke, di sini kita belum dapat sebuah es kepal ya, jadi kita cari dulu satu buah es kepal ya kawan-kawan, atau sebuah glow wall ya. Minimal satu, minimal ya. Kalau bisa sih lebih. Wah, ada musuh naik nih. Matilah kau, ada geran satu. Rasakan ini. Matilah kau, mampus nggak mah? Kena granatnya. Woi, dia lompat-lompat. Mana sih orangnya? Woi, ini dia. Headshot anjay. Tadi ada glow wall. Ketawain dulu. Mana tadi ada glow wall ya? Mana-mana. Oh, ini nih. Mantap jiwa. Woi, ada musuh. Woi, matilah kau. Woi, apa nih landman? Pengen ku teriak anjay, malah mati. Oke, kita coba lagi guys. Oke, jadi kali ini saya turun di Brasil lagi, tapi di tempat yang berbeda kan, karena di sana tadi kita sial banget. Dari tadi mati terus. Wah, ada musuh. Anjay, nggak mati-mati nih orang.
anjay pelurunya enggak ada yang kena rip em anjir. Oh mati kau pakai ini. Mantap jiwa. Ternyata Scar tanpa foregrip tak terlalu mantap. Oke, itu ada musuh tuh. Mati lo. Kan. Lagi-lagi. Mantap jiwa. Anjay gurinja ketawain. Ha, udah jangan lama-lama ketawanya. Nanti dance lagi deh. Dance lagi gagal lagi dong. Dan oke okay, kan jadi bugnya tuh ada di rumahnya ini kan. Nah, rumah yang seperti ini yang intinya yang ada kamar mandinya ya kan. Nah, jadi oh ya saya lupa memberitahu kalian ya kan. Jadi kita wajib mempunyai satu eskapal yang mini ya kan. Kalau yang gede kayaknya enggak bisa untuk dinaikin. Nah, jadi kita gunain eskapal mininya tuh naik di atas ini ya kan. Nah, jadi kita tinggal tiarap di atas ini. Kemudian kita matikan data seluler kita ya kan seperti biasa. Nah, jika sudah 99 plus kita beranjak lalu lari dari tempat ini ya kan. Usahakan sejauh mungkin tapi jangan terlalu jauh. Oke, kita skip aja. Nah, jadi ini kita udah lari dan tiba-tiba boom, mantap juga kita masuk. Loh, anjay gagal. Oke, wah di wafi banyak banget lagi musuhnya. Oke, sebelum es kepalanya hancur, ayo cepet-cepet lompat. Apa ini? Wih, pas banget es kepalanya udah hancur. Ya itu, saya bilang kenapa harus es kepalanya lebih dari satu ya kan. Karena biasanya kalau gagal kayak gitu, jadi kita masih punya cadangan ya kan. Oke. Nah, jadi kita matikan data lagi. Usahakan pas tengah kayak gini ya kan. Jangan terlalu ke pinggir, jangan terlalu nempel temboknya, oke. Nah oke, seperti biasa kita skip aja ya kan, jangan terlalu lama. Mantap jiwa, anjay berhasil cu. Kita coba tembak. Wih, keluar guys pelurunya, mantap sekali. Ini bugnya, kenapa saya ngasih bug ini? Mungkin kalian bilang, oh ini mudah nih ditembak. Ini musuhnya nggak bakalan bisa nembak kita ya kan. Jadi pelurunya tuh nggak bakalan menyentuh kita atau mengenai kita. Peluru kita sih memang keluar, tapi ya seperti bug-bug yang lain yang pernah saya share, itu kalau kita mengenai nembakin musuh itu tidak mempan ya kan. Oke. Nah, jadi kita udah pancing-pancing musuh tadi tembak-tembak, siapa tahu ada musuh yang datang gitu kan. Oke, kita coba jongkok. Wah, bisa cuy. Tapi wah ini ada musuh. Wis. Ayo lo. Gak mempan anjir. Tembaklah semampumu, ayo. Dia ngasih medkit, guys. Siap. Kenapa lo ngasih medkit, cuk? Gua enggak mau ngasih medkit. Gua maunya lu sini. Sini lo. Ai. Nih heran dia, guys. Wajir dia emot lagi, bangke. Kayak gua juga bisa. Gak bisa naik. Nah itu ya kan penyebab kenapa saya memerlukan kalian membawa glow wall atau es kepalnya itu untuk dinaiki supaya bisa naik ke atas ini. Kalau tanpa itu mungkin ya tidak bisa naik ya. Jadi musuh ini berusaha untuk naik tadi tapi tidak bisa. Kasian sekali dia. BTW ini musuhnya heran ya, apa mungkin dia mengira saya cheater. Wah, kita ketawain. Dia gak bisa masuk sini, dia kita ketawain aja nih. Ya pasti bingung gimana cara saya masuk ke sini. Haha. Nah, jadi bagi kalian yang udah nonton video ini, kalian pasti udah tahu lah ya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini biar semuanya pada tahu, biar enggak salah paham ya konyen. Kalau ini adalah bug bukan cheat. Oke. Ngapain tuh orang, aduh bingung dia kabur. Oh, dikit lagi pemanggil error bisa dipanggil nih. Iya, yeah, dia berusaha naik guys tapi enggak bisa. Oke, kasihan sekali kau nak. Oke, kita coba panggil airdrop ya konyen, karena sebentar lagi ya panggil airdrop bisa. Woi, malah ciuman, anjay. Dia ngode jongkok-jongkok. Oke, gue juga bisa. Kode-kode jongkok, mau berteman lo ya. Oke, ya berteman aja. Greget juga pengen gue bacok nih pala anjay. Nah, udah bisa dipanggil. Oke, kita panggil aja. Kita lewat terowongan ini. Ya, biar di luar gitu kan. Eh bro, lu pengen masuk sini enggak? Ayo masuklah. Oke guys, kita coba tembak ya orang ini. Kita coba tembak nih. Kalian penasaran kan apakah mati musuh kalau kita nembak? Kan ini kan pelurunya keluar nih, ada merah-merah. Oke, kita bakalan coba buktikan nembak biar rasa penasaran kalian tuh hilang ya kawan. Nah, tapi trik biar nggak tereliminasi ya seperti bug-bug sebelumnya. Oke, kita coba tembak pala ini ya, kita headshot. Kita tembak. Bum 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 bum. Wuih, damage-nya 66 ya kawan. Seperti biasa itu berpengaruh. Maksudnya itu mengenai damage ke musuh tapi tidak terlalu berpengaruh atau tidak ada rasa, itu hanyalah visual saja karena itu hanya tipuan mata kita saja. Oke. Nah, jadi untuk tidak tereliminasi di bug ini adalah kita jangan terlalu banyak nembak. Oke, kita sudah keluar, kita bunuh dia. Woi, sini kau. Woi. Maafkan aku kan. Aku harus membunuhmu. Woi, sini kau. Boleh dikit lagi. Mana orangnya? Oh, ini dia. Matilah kau. Ah, ini dia. Woi. Lompat jump shoot. Ya, ciot. Mantap jiwa. Anjay. Woi, ditembakin. Woi, anjay. Aduh, tirap. Pakai medkit, anjay.
Nah, untuk keluar tadi seperti itu ya, kan kalian tinggal lompat aja atau tinggal arahin ke depan sambil lompat gitu ya. Gampang banget ya. Oke. Nah, oke kan mungkin sekian aja video dari saya. Thanks for watching guys. See you. Bye bye.